Tim Opsnal Macan Resta serta unit Ranmor Polresta Banjarmasin menangkap 4 pelaku perampasan sepeda motor dengan modus debt collector. Nah, keempat pelaku ini, Broensis, seringkali berpura-pura sebagai pihak leasing yang akan merampas sepeda motor milik korbannya. Broensis gua yang ada di rumah, kalau misalnya kalian lagi nyicil motor dan tiba-tiba ada debt collector dateng nih mau ngerampas motor kalian, itu kagak boleh pakai kekerasan dan ini sudah diatur hukum. Kalau misalnya kalian mau melapor, laporkan ke polisi. Pencurian dengan berbagai modus marak, termasuk curanmor berkedok debt collector. Aksi salah satu komplotan di Kota Banjarmasin dilaporkan, mengungkap sekaligus memburu pelaku. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian, perintahkan Opsnal Macan Resta dan unit Ranmor bergerak. Dari penyelidikan lapangan, salah satu anggota komplotan yang menamai diri Mata Elang ini terpantau keberadaannya. Dipimpin Kanit Opsnal Macan Resta Ibda Febri, tim meluncur ke lokasinya di kawasan Handil Bakti Batola. Bangun. Rumah dan ponsel pelaku diperiksa. Dari bertele-tele, Acong konfirmasi nama serta sebut keberadaan kroni-kroninya. Ferdi alias Acong digelandang ke Mapolresta, sembari tim susun rencana penyergapan lainnya. Berapa? 7,5. Pelaku diminta hubungi anggota Mata Elang lainnya. Gimana ente nih? Hah? Apa ya? Di tempat yang nyaman. Astagfirullahaladzim. Tambun ini agak takut nih WA-nya lah. Anehnya bingung, mana kemana mendatangi. Dari informasi lanjutan, 3 target lainnya berada di luar kota. Jam berapa nih sekarang? Ah, jam berapa? Jam hampir setengah satu. Semangat. Nih. Terus. Ayo bikin. Gas terus. Orang mang kelompok. Kasih ya. Ayo gas. Kita kapok. Dia itu naik. Tak buang waktu. Di tengah malam, tim menuju Kabupaten Tanah Laut. Lanjutan pengembangan tetap perkara 372 dan 365 yang salah satu pelaku sudah kita dapatkan sekarang. Kita menuju daerah Simang Betong. Kecamatan
Kecamatan Batu-Batu, Kabupaten Tanah Laut. Ya, perjalanan berapa lama itu? Perjalanan kurang lebih 1 jam dari Banjarmasin. Semoga dimudahkan. Menempuh sekitar 30 km perjalanan dari pusat kota Banjarmasin, tim tiba di lokasi. Di atas lampunya, di atas. Sejenak, tim mengamati rumah dan sekitarnya. Yang dia tunggu saya kan, Mbak. Mana orang anak coba guys. Kami cari orangnya, tahu jepian lo. Orangnya. Rumah dihuni sejumlah orang, termasuk tiga sasaran yang ada di dalam. Kamu siapa nama? Iwan. Hah? Iwan. Ini bang? Eko, Pak. Hah? Ini Eko. Siapa? Sempat mengelap, ketiganya ditangkap. Di lokasi, satu persatu pelaku ditanyai. Juga saling konfirmasi. Kau kenapa ditangkap? Kau lah kenapa? Apa? Ya kenapa tuh? Kenapa? Dijual. Apa dijual? Cari kemampir ya Pak. Caranya ikan. Caranya apa ikan? Cara mampir ya Pak. Hah? Bapak sanggir ya? Ketarikan aja. Harus pikir ikan. Salah ikan. Hingga akhirnya, tiga anggota komplotan pencuri ini akui. Modusnya memburu mangsa, kemudian datangi dengan pura-pura sebagai penagih hutang dari leasing yang ditugaskan mengambil motor. Diduga juga dengan intimidasi dan rampas paksa. Bukan baru sekali, komplotan sudah sering beraksi. Kita akan cerita kalau nanti sama lo bang. Biasanya kalau nyano tuh, apa? Bodong lho bang. Nah di situ kami mengetahui lho bang, ibaratnya yang ingin nukah bodong gitu sebelah. Nah di situ kami sama kemarin gitu bang. Tapi menakuti misalnya seperti apa? Enggak, oh asing. Terus? Kami takutnya lho, perlu nukah aja atau menyandai gitu. Nah di situ kami ibaratnya lho kami jelaskan udah orang. Nah maksudnya ini masalah, saya menitakan datanya. Kalau nyolong nyendai lo atau lain lo atas nama ini biasanya kan menerima. Kalau misalkan nih, ya yang nasabah ini bukan atas nama atau inya nuka sosok sebelah nih, menter bonnya juga. Ya baik. Dijual. Ini 5 kali, 57 ya. Jadi coba ngecen kembali lah. Dan kini, keempatnya menyongsong duit. Nah, teman-teman di lapangan setelah gabungan juga dengan Resmo Polda juga mengamankan satu orang awalnya berinisial AF. Orang ini kita amankan di wilayah Batola. Nah dari situ kita sinkronkan dengan keterangan saksi, petunjuk-petunjuk lain yang ada termasuk barang bukti. Kita kembangkan menuju dapat lagi 3 orang yang kita dapatkan di wilayah Tanah Laut. Nah, mereka
dugaannya akan melarikan diri. Nah, jadi untuk pesan kepada masyarakat, apabila tentunya ada dua ya, kepada rekan-rekan di finance juga maupun di masyarakat. Untuk masyarakat sih lebih dalam arti ya, kalau memang si masyarakat yang menunggak ini bisa menyerahkan langsung ke finance-nya langsung, kan itu lebih safety kan, seperti itu. Begitu juga dengan rekan-rekan dari finance, apabila melakukan penarikan, mohon tidak usah menggunakan pihak debt collector, karena itu juga tentunya bertentangan dengan aturan yang ada.